slippery ya. Ini ya. Ini kapal aja. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Bas loh aku tinggi, rasa. Tinggi ya, dia dua layer loh. Double decker, Bas. Kacau, kefu, ah. Kok awas kok. Ini hotel apa sih, saya? Betul. Kata si Chong Kua. Kata si Richa, makan dia macam kurang susah gitu, eh. Nampak, eh. Ya, ini Sakura Hotel nih. Hala Premium Restaurant. Ini, mana? Nih, sini, nih. Hah? The Hala Premium Restaurant. The Hala Premium Restaurant, ya. Balik lagi. Yanaiti Hotel, oke? Okay? Let's go. Ternyata yang tadi ada busnya itu loh, teman-teman. Yeah. Kita kan cari-cari di mana tempatnya. Kita kan susah ya. Yeah. Kita kan pertama kali ke sini gitu ya. Jadi pasti ada kesasar-kesasar gitu. Itu pasti hal biasa. Sayang. Mana Dedi? Gue masuk. Kita udah buka tak ini? Ini tour sini bus. Ya? Atau ini. Ini hotel, ada restoran dia buka tak? Makan kat luar. Ada. No, sorry. You can speak English? Ya. Yeah. 4%. Okay. In front there kan? Table? Behind ya? Yeah. Okay. Okay. Come, go, go. You go, you go. Bihan, bihan sini aja lah. Halo. Ya. Besarnya, cari yang itu yang kecil sedikit. Yeah. You must pay the fine of 200. Sawadika. Oh, okay. Sawadika. Wow, besarnya. Menu, okay. Yes. You see that? Alakat. Alakat, ya? Yes, sir. Yeah. This is also our dinner. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Mommy Wan. This is Kakak. Yeah, hi. Thank you. Wah, wow. Tomiamnya udah datang. Thank you. Sayang, ini kayak segar sekali loh sayang. Ini Thailand biar original tomiam sayang. Kangkung datang. Selamat. Titi ya? Dia udah move. Nah, udah move Titi ya? Udah move Titi ya? Thank you. Ini kangkungnya udah siap. Lagi, dua that lagi. Thank you. Ini kan my favorite saya, sambal. Ya. Yeah. Thank you. Sambalnya buat aku. Aku ambil. Berat sayang. Ya aku tahu. Itu ya kakak. Apa beli? Kangkungnya banyak banget ya porsinya ya. Waduh, udah habis gak ini? No. Sama ini dia pikir dia tuh order ikan, tapi ternyata hovan. Sama telur ya, telurnya udah daripada dimakan. Oke, okay, apa sayang? Aku ingat ini order itu apa macam tepan tofu gitu. Masa datang hofan makan dulu lah, ini hofan nanti sejuk tak sedap. Oh, aku udah lapar. Ya ampun. Oke, okay, you enjoy, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman, kita tuh udah lapar banget. Udah lapar lah sih jelas. Sing jelas. Thank you. No, thank you. Chicken ya, kakak. Titi lagi chicken titi ya. Ini kamu? Ada sambal kefu. Ini tom yum. Juga besar-besar, juga dekat-dekat. Nah. Ali lemon. Okay, thank you. Min. Ya, yeah, thank you. Thank you. Sayang. Kak Thailand kamu jangan takut cili sayang. Tom yum cili, cili padi, ciri kering, ciri kering, ciri powder, ciri ayam, sos, apa dah. Pokoknya kalau di Thailand ini cita rasa dengan orang Indonesia itu
sama. Malah di sini kayaknya mereka lebih suka makan yang pedes-pedes rasanya. Kayak di Indonesia sama deh. Jangan khawatir kalau ke sini ada cabai. Jangan bawa sambal sendiri dari Indonesia ya. Halo, sedap. Tom Yum-nya. Koko punya udah lengkap ya, nasi goreng. Soalnya dia makan nasi goreng. Pandai. All in one. Oh, sambalnya sayang. Wah, ini ya kalau Thailand kan dia punya makan kayak orang Indonesia ya, pedas. Pedas masam gitu. Koko mau kangkungnya enggak? Kan habis. Ah, ya kan? Halo, guys. I think give you some better lah. Ini sayur yang. Mana? Saya buat dia lagi bagus. Mana? Tuh kailan kok Daddy give kok. Thank you. No, spicy. Ini kayak Koko pun boleh makan ini juga lah, tak spicy sangat sayang. Ini soalnya sudah mana? Nanti kamu makan hofan, makan nasi putih, oh mantap. Kalau di Australia itu harga cabai mahal banget. Kalau di sini kalian nggak usah beli-beli di pasar atau di apa, nggak perlu. Asalkan makan di coffee shop ke restoran ke, di sini pasti ada dikasih. Kamu nggak makan banyak sekarang? Nggak lapin apa? Tambah lagi sayang. Ini topnya sedap gila leh. Makan. Mau lagi? Makan enggak, aku suka. Kita sotong lagi, mantap. Sudah tak? Sudah. Cobain hofan soal. Siti, dia small sikon lah, baby sikon. Oh, banyaknya. Ya, enggak. Cepatnya kok. Wah, nasi gorengnya udah habis nih. Tom Yum-nya sedap ya. Kalau gitu, pas malam mana beli makan lagi nanti? Tak boleh ya. Pokoknya. Adonnya jam berapa? Info. Full ready? Kita makan nasi sayang, ayam sama telur, ayam makan pake temennya. Nasi gorengnya udah habis duluan. Kenapa timunnya tak dimakan? We have to eat. Oke, nanti malam kita nggak bisa ke pasar malam ya. Bukan tak bisa, boleh pergi, tapi tak boleh tahan makan lagi. Ya. Kita kan niatnya mau ke pasar malam juga, tapi mungkin nggak beli apa-apa lah sayang. Kamu masih mau pergi ke pasar malam kah? Saya tengok-tengok lah. Tengok lagi jumpa berapa tongkat yang sengaja. Ya, tak tahu. Tak tahu lah ya bila nanti aku bisa bawa dia potong rambut. Your hand don't play touch your foot like that, Titi, you don't eat. Oh, dia punya cabai, actually dia buang loh, dia punya stick. Kalau gitu effort deh sambil. Mereka untuk buang cili padi punya isi itu bukan senang loh. Panas loh. Very thick. Aku sudah tak boleh masuk lagi, sudah kenyang. Kita semua sudah selesai makan ya. Kita nggak bisa habis semua. Ini tom yumnya masih banyak. Sup dia aja. Supnya aja maksudnya. Karena kan supnya pedas. Jadi cuma aku sama bapaknya yang makan. Bapakku tak banyak. Bapakku pun makannya sedikit. Yeah, thank you. Thank you. Oke. Okay. Nanti pagi dia lah. Thank you. Oke, okay. Aku mau bilang sama kalian, kita kan ini porsinya memang banyak sekali ya, especially tom yum. Kangkung pun sama, besar gila. Kamu punya nasi goreng pun sama juga, dan tadi itu apa sih? Hofan. Aku ingat itu order ikan ke apa, steam. Itu apa, clay pot punya
tahu. Mana tahu hor fun. Makan hor fun lagi. Oke, dan ada telur juga kan tadi ya, telur dadar. So, semuanya berapa sayang? 765 baht. Ya, kita udah convert to Sing Dollar, jadi berapa semuanya? $28, murah gila. $28, dapat sebanyak ini sampai perut kita buncit, satisfied. Lagi ini makan kayak restoran loh ini. Ini udah kayak restoran hotel, teman-teman. Pokoknya puas banget gitu ya. Masih, aku mau bilang murah, takut nanti kena marah dia, karena kan uang dia gitu ya. Ya, pokoknya sangat. Bukan dia takut nanti kena marah sama audience. Ini sumpah murah banget nih, murah nih. Kalian kalau mau ke Hat Yai, kalian makan di sini deh. Itulah kita paham kenapa banyak weekend ke holiday Malaysia datang sini. Kita Singapura masuk Malaysia. Malaysia masuk Thailand. Thailand masuk menjadi Liao. Pokoknya di sini makanannya murah-murah, sumpah. Ini kalau di pasar malam mesti harganya lebih murah lagi ya, sayangnya. Wah, nggak kebayang kalau di pasar malam murahnya kayak mana ya? Nah, extend 2 hari lagi. Enggak, aku mau ke Genting aja. Yuk. Udahlah, karena kita udah selesai, jadi kita mau ke hotel. Kita mau check-in. Kita belum check-in. Yeah. Sekarang jam berapa, sayang? Ini 4 kapal lah. Yuk. Kangkung tadi nggak habis ya, banyak banget porsinya soalnya. Please. Air. Please. Aku punya handphone saya. Please. Oke ya, udah yuk, let's go. Ini di depan aku juga masih banyak sih orang-orang yang pada please, makan. Please, Koko Titi ya. Sini tuh. Koko Titi ya. Udah ya? Udah. Thank you. Come. Thank you very much. Thank you. Thank you. Friend. Kalau tak habis makan kena denda 200 baht. Itu pagi breakfast punya. Wah, jadi kalian makan harus habis ya? Acara di Bajak Kocer bagus ya? Ya, bagus. Kalau misalkan, I have to pay lo if you can finish, have to pay lo. Udah sayang. Oke, thank you. Bye-bye. Eh, jangan gitu lah, sayang. Aku mau payung. Oh iya, 2 payung. Kita punya payung di dalam, lupa. Nggak diambil. Ini di hotel apa coba? Ini di hotel. Yanati Hotel ya. Kalian kesini, makan di sini, puas, enak. Sorry, my umbrella. Harganya nggak mahal juga. I forget. Jin Yang. Dia all young one, forget. Oh, people remember. Hah? Oh, yang, we forget. Oh, man, remember. Udah tak hujan lah, please. Tak hujan. Kamu suka lah. Aku suka ramen. Mas, sudah tak hujan lagi. I told you don't play high-high. Okay. See you there, right? Okay lah. Sampai di sini aja. Sampai di sini aja vlognya. Bye.